Baik, terima kasih Farhah. Warga Kedah akur dan patuh dengan peraturan pemakaian pelitup separuh muka yang bermula semalam. Ramai yang menyifatkan peraturan itu wajar dan menjadi tanggungjawab bersama untuk menghentikan penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Ikuti perinciannya bersama rakan setugas Zaidah Osman. Silakan Zaidah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kadar pematuhan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam dan sesak yang diwajibkan bermula semalam di Kedah baik. Orang ramai akur dengan peraturan tersebut dan menyifatkan ianya adalah wajar dan menjadi tanggungjawab rakyat bersama membantu menghentikan penularan pandemik COVID-19. Melalui tinjauan oleh polis dari Ibu Pejabat Daerah Kota Star mendapati pendekatan menasihati orang awam bagi memastikan mematuhi SOP diambil namun tidak teragak-agak mengambil tindakan undang-undang. Pemantauan dijalankan di stesen keretapi Alor Star, stesen bas dan kawasan tumpuan pelancong. Memang makcik pun galak sangat orang pakai. Anak-anak pun pakai. Dia pun memang kena pakai. Ada spare dalam beg ke apa? Ada, kami sentiasa bawa. Kan, bila dah kuat kuasa tu, rasa mungkin kita ni akan lebih selamat lah kan. Kalau ikut tu, orang tak akan ikut pun. Orang ikut suka hati mereka je kan. Aksi pun keluar pun kena pakai. Kena pakai. Tak pakai kalau denda. Seribu. Seribu. Takut seribu ke takut itu COVID tak, lagi? Takut COVID. Malahan ada yang sudah biasa dan menjadi rutin pemakaian pelitup separuh muka sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan lagi. Bagilah di umum ni bagi pakai apa bagi jimatan kita kan. Wajib pakailah kan. Sebab pasalnya orang ramai kita bergantung masa nak batuk ke semua ke apa kan. Namun ada yang masih memakai dengan cara yang salah. Pasar besar Alor Star ini merupakan kawasan awam yang diwajibkan pemakaian pelitup separuh muka. Dan pemakaian pelitup separuh muka ini merupakan 60% dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Ingat, wajah anda kini bernilai RM1,000. Kita jaga kita, ingatlah nyawa orang lain. Nur Hidayah Anwar, Berita RTM. Usaha pemain industri pelancongan giat mempromosikan destinasi menarik di Kedah serta memperkenalkan produk baru dapat merancakkan kembali sektor pelancongan domestik negeri itu selepas terjejas dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno berkata dalam situasi kini, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan pihak terlibat bagi memastikan sektor ekonomi terus dijana. Katanya kerajaan juga akan memperkenalkan beberapa produk pelancongan baharu berasaskan eko pelancongan yang memaparkan landscape Kedah yang menarik iaitu sawah padi dan kawasan hijau. Antaranya beliau menyambut baik usaha Menara Alor Star memperkenalkan pelantar Starview. Memang satu tarikan pelancongan baru di Alor Star. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Menara Kuala Lumpur yang berhad, khususnya pihak pengurusan di Menara Alor Star ini, Puan Ainul yang bertukuh lumus, tengok dia pakai di lengan tu. Usaha sungguh-sungguh lah nak bagi orang main balik ke Alor Star sebagai pusat tarikan pelancongan. Starview yang dibina dengan lantai kaca bersaiz 4 meter keluar dari tebing pelantar terbuka berketinggian 105 meter dari aras laut. Ia dapat memuatkan seramai 6 orang pengunjung dalam satu masa mengikut penjarakan fizikal. Pengiktirafan Gerai Geopark di Yan sebagai geotapak kebangsaan pada 2017 telah membawa perubahan positif kepada sosial ekonomi kawasan setempat. Membawa konsep pembangunan lestari, 25 geotapak yang dikenalpasti merupakan khazanah yang tidak ternilai yang suatu ketika dulunya wujud tamadun Kedah tua. Geopark Gerai berkeluasan 800 km persegi merangkumi dua daerah iaitu Yan dan Kuala Muda. Bercirikan geologi, biologi, flora dan fauna, ekologi, ekosistem dan komuniti budaya setempat, keunikan ini seharusnya menjadi kebanggaan. Dan telah mengambil inisiatif
untuk membangun, untuk meningkatkan ekonomi negara, terutamanya masyarakat ataupun penduduk setempat dan juga komuniti. Jadi gerai cepat ini memberi peluang sebagaimana tema gerai cepat itu sendiri, iaitu gerai cepat memperkasa ekonomi komuniti. Hampir RM1 juta diperuntukkan dalam rancangan Malaysia ke-11 untuk pemetaan dan pembangunan geotapak. Kita mengharapkan dengan adanya aktiviti kraft tangan setempat dengan cengkerang kita, jadi kita berharap kita akan semakin nampak di pandangan mata terutamanya pelancong-pelancong tempatan. Kawasan yang selalu kami bawa pendek-pendek lah Sungai Kunyit, Sungai Badak, Liburan, trail Tangga Kenari ke Puncak, Putri Mandi, Seri Perigi, ada 3 trail. Itu yang selalu yang selalu bawa pendaki ke trek situlah. Okey, kalau nak diikutkan, saya ada dengan Gunung Jerat ini sebelum jadinya Jerat Jepang lagi. Jadi apabila JMG membuka peluang, maknanya dia dah naik tarafkan kawasan Jerat sebagai Jerat Jepang, dia membuka mata semua pihak termasuk kerajaan, NGO dan juga swasta. Dia nampak dan boleh mengambil peluang untuk masing-masing mengambil peluang di Jerat Jepang ini untuk sama-sama menaikkan ekosistem di kawasan Jerat Jepang ini, menaikkan taraf hidup. Secara saintifik, kawasan ini terletak dalam lingkungan geodiversity formasi Jerai, formasi Mahang dan granit Jerai. Jepang adalah satu, bagi saya, satu platform untuk saya terus berkarya dalam dunia permata. Apa yang saya dapat sekarang, alhamdulillah, setiap aktiviti yang Puncak Permata Rezeki lakukan, jalankan, ia melibatkan penerangan tentang pembentukan berlakunya permata yang asli. Dan sikit sebanyak, ia satu bidang baru ataupun orang kata apa, ia bidang baru untuk rakyat Malaysia sendiri nak menilai permata, apa itu permata yang sebenar. Seperti kata pepatah, hanya Johari mengenal manikam. Batuan fosil berusia 550 juta tahun bakal membuka mata banyak pihak, terutama pemain industri batu permata serta sektor pelancongan. Sekian sumbangan berita dari Kedah. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Zaida. Ini pula cerita di